Selamat kali hari serta mari tabi basah lagi kita semua bulan dengan aku Viviana Lena Igai. Berita kali hari itu dipun ke ngau Sarawak ngerekod kes naban kenyawa ngau tikas oleh berampir pemaduk baruah ketegal COVID-19 di Malaysia. Sampai Kepala Menteri Dato' Seri Dr. Sim Kui Hian madah tajak pihak rakyat dituk patut ngetan ke ulah semampai nyaga pengelikun diri ngambil ke penyakitnya endak majak nyadi serta berampir. Ia berjaku menyenya dengan penerang ke dibantai ya, buat Facebook kena hari tiga tu tadi. Udah kengulu awam online bergulai dengan Chairman Komiti Penyangga Penusah Negeri JPPN Sarawak kemegat sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas. Berpenerang ke sebaka Dato' Seri Dr. Sim madah penyampau rakyat ku dan terima vaksin COVID-19 buat Sarawak megat pemaduk mayuh di menua tu. Kuya bisi 91.7% orang besai tuai udah nerima dos 1 ngau dos 2, lalu 87.9% Raban nembiak bela udah bertujuk vaksin nakak ke dia tu. Kelimpa harinya abad bulan Oktober 2021 nyentuk Januari 2022 bisi 1,814,752 orang besai tuai di Sarawak tahu bertujuk dos booster tang seminat 74.2% aja datai lalu 468,904 empai bertujuk dosnya. Ia megak madah seminat 59.3% hari sidak kebu umur 18 ngagai 29 tahun nerima dos booster sidak. Berita nangkan ketu, pemayuh tubuh sidak ke diau berdesa senadir ngujung ke klinik pengerai tudan endak tetapi ke penyampau sidak ke datai berubat. Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak, Dato' Seri Lee Kim Shin madah pengawak ngemanah ke kliniknya dekat nyungkak ketika pemanah servis berubat ngagai mensia mayuh ke bertubuh lebih 9,000 ikut bergentur ruang pendiau dia. Di ini adalah satu kawasan yang memang memerlukan perkhidmatan kesihatan. Ini adalah sebab kemudahan yang sedia ada di Tudan, klinik kesihatan Tudan memanglah tidak memadai pada masa ini kerana klinik itu mengikut apa yang dirancangkan hanya untuk 600 pesakit outpatient, pesakit luar sehari. Tetapi sekarang mengikut data yang kita terima dalam sehari kurang lebih kadang-kadang hingga 800 orang. Ya, jadi inilah menyebabkan kesesakan di poliklinik Tudan. Ia berjaku menyenyak maya dirandau udah kengabas tabak klinik senadian ke baru kemari. Ia kemega adun senadian madah klinik ti dikemanah kenyak dekatnya dia ke servis bakar selama serta bisik lutur gawak dia. Jadi di klinik sini kita akan ada perkhidmatan untuk rawatan outpatient yang biasalah dan akan mengadakan doktor di sini dan juga kita akan juga mengadakan klinik ibu dan kanak-kanak dan juga satu makmal darah inilah dan juga kita mencadangkan supaya perkhidmatan pergigian juga akan diadakan negeri sebelah sini. Projek kemanah ke kliniknya benung digagak lalu disadang tembu dalam kandang 3 bulan. Berita di Betong, Menteri Muda Raban nembiak lumbak ngau pemansang dagang kemegak adun layar Datuk Jero Rentap Jabu udah nyuak ke geran projek mid menopsisir MRP RM30,000 ngagai Komiti Pemansang Pelajar Layar LEDC hari 3 tu tadi. Gerannya dikenal nyaup LEDC ngatur serta ngemujur ke program ninting tahun sidak. Kelimpa harinya ia mayanya belak dipebasa berjadi ke pengerami nutup program Sinar Mutiara SMK St. Augustine Semesta lalu berjadi ke program pecutan suntikan cerah 064 di Dewan Seri Jabu Sekolah Secondary SMK St. Augustine Betong. Awaknya dikena ia meri jaku perangsang ngagai bala nembiak ke dekat ngambil persa sijil pelajaran Malaysia SPM. Laban kita bisi perubahan dalam dunia pada masa ini. Dan kita perlu mengatasi ini semua cabaran, betul tak? Peperiksaan SPM juga cabaran, betul? Mengapa ada cabaran? Karena itu akan memberi keputusan kepada adik-adik sekalian untuk mengetahui dan juga untuk menghadapi masa hadapan, apa hala tuju. So, peperiksaan berengkah 2 bulan. Habis 28 bulan, saya mengharapkan
Sebagai birthday wish saya, semua kita cemerlang megang keputusan SPM Gerda. Kelimpah harinya Dato' Gerald Madah ngau gadget tablet ke diberi LEDC yang harap kebala nembia oleh berkena ke perengkah gunanya ngau manah ngigap penemu berkawal ngau pelajar. Berita di Semarahan, Kaban Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang udah berjadi ke pengawak ngelaik pengerami nyuak ke baucer bantuk sekolah di Dewan Suarah Kota Semarahan hari 3 tu tadi. Ia madah bantunya diberi ngagai 600 iku nembia hari 39 buah sekolah tidak kena nyau pengelempung ke belanja apa indai lebih lagi maya pandemik COVID-19 tu. Dan apa yang penting dengan adanya voucher ini dapat memberi dapat mengurangkan beban ibu bapa untuk memberi persiapan sebegini kepada anak-anak. Biasanya harapan kita bila awal tahun buka sekolah, semua mengharapkan kemudahan-kemudahan ini dapat disediakan sebaiknya untuk anak-anak masing-masing lah. Jadi berdasarkan senario pada masa itu pandemik COVID-19, orang kata potensi ataupun kemampuan ibu bapa agak terhalang memandangkan pandemik telah menyebabkan ekonomi masyarakat setempat terjejas. Begitu juga dengan kehidupan rakyat di sekitar juga terbeban, dan ini merupakan fokus utama kita lah untuk membantu mereka meringankan beban mereka dan juga memberi sedikit keselesaan. Rubiah mayanya ngarap ke pemerintah tahu ngelempuang ke mimit belanja apa indai berbeli ke kerban sekolah anak sidak. Berita nangkan ketu, Komiti Penyangga Penusah Negeri Sarawak JPBNS Nengah Penerang Media kemari udah membenar ke atur Operation Standard SOP ti digagak unit perkara pengarap bukai Unifor nyerumbak tahun baru Cina kedekat disambut tak lama lagi. SOP-nya tahu dipedak nengah laman web bakal diayan ketu. Kelimpah harinya JPBNS megak bersetuju pengawal nambah ke penyampau penerbai bilun Aris Tanjung Malaysia ngau Sabah ke Sarawak hari 307 itik seminggu ngagai 562 itik seminggu berengkah saritu 14 Januari 2022. Karanya tahu dipedak berlaman web Opis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak bakal di Ayan Ketuk. Berpenerang media kesebakar JPBNS Madah ke Sarawak kemarin ngerekod 18 itik kes positif baru COVID-19 ke direport kenyadi ber 10 pelilih menua. Ngaunya semua penyampau kes di Sarawak nambah ngagai 252,568. Hari penyampaunya 3 kes ber kategori 1, 12 kes ber kategori 2, 2 kes ber kategori 4 ngau siti kes ber kategori 5. Pelilih menua ting rekod ke kes baru tu ianya. Nak kata dulu edisi ngalih hari bergolai dengan aku Viviana Lena. Berita kesilai lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS. Yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Dikenang ujung ke bulutin ngalih hari itu, mensia mayuh mengkang ditangkan nitiah SOP bakaku dah diletak perintah lalu tentu ke kita anang dah bertucuk vaksin dos booster.